Viral, warga NTT geruduk rumah mewah di Jakarta tuntut gaji ART asal NTT tak dibayar selama 8 bulan. Sebuah video aksi warga NTT menggeruduk rumah mewah di Jakarta viral di media sosial. Aksi sejumlah warga NTT itu diduga melabrak majikan yang tidak membayar gaji karyawan, 3 ART asal NTT selama 8 bulan. Warganet memuji aksi warga NTT menggeruduk rumah mewah tersebut sebagai bentuk solidaritas. Video aksi warga NTT tersebut viral dibagikan oleh salah satu akun Instagram pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan 3 wanita diketahui ART di rumah mewah tersebut. Mereka didatangi warga NTT yang memberikan arahan agar majikannya segera memberikan hak gaji kepada 3 wanita ART tersebut. Sampai hak kalian terbayarkan baru kami pulang. Pria tersebut juga meminta ketiga ART itu menunggu agar hak atau gaji mereka dibayarkan. Sementara itu, terlihat seorang pria diduga karyawan di rumah mewah tersebut menjelaskan. Ia menjelaskan ada karyawan yang sudah dibayar gajinya. Lanjut, pria warga NTT itu juga bertanya, apakah ART itu juga akan melanjutkan bekerja di rumah majikan yang tak membayar gaji mereka tersebut? Dengan polos, wanita ART itu mengaku ingin keluar dari pekerjaannya di rumah mewah tersebut. Mendengarkan hal itu, warga NTT menjelaskan agar ketiga ART itu tak perlu khawatir. Ia mengaku akan memastikan meski mereka keluar dari pekerjaan, hak gaji mereka tetap dibayar oleh majikannya tersebut. Dari cuplikan video berikut, tampak barang-barang ketiga ART itu sudah berada di luar rumah. Terdengar warga NTT menyebut barang-barang ART yang disita itu juga sudah dikembalikan.